Hai hai Kingdomers, kali ini kita kembali lagi dengan berita-berita yang lagi viral. Berita kali ini tentang hasil F1 GP Inggris 2022, Charles Sainz sabet podium pertama. Charles Sainz Jr. berhasil merebut podium pertama dalam Formula 1 GP Inggris 2022. Ini menjadi kemenangan pertama pebalap Ferrari itu sepanjang karirnya di F1. Seri ke-10 F1 2022 berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris Minggu 3 Juli 2022 malam. Sainz memulai balapan selaku pole sitter. Insiden mengerikan terjadi pada saat start race. Mobil Zhou Guanyu dari tim Alfa Romeo terguling hingga menubruk pagar tribun usai senggolan dengan mobil George Russell dari Mercedes. Guanyu selamat dari kecelakaan tersebut, sementara Russell berhenti di tikungan pertama. Red flag pun berkibar. Sainz tetap mempertahankan posisi pertama setelah red flag ditarik. Max Verstappen sempat merebut urutan terdepan, tapi juara dunia itu kehilangan momentum ketika harus memasuki pit akibat kerusakan mobil. Sainz kembali merebut posisi pertama dan berhasil mempertahankan posisinya hingga memasuki garis finish. Sergio Perez berada di belakangnya di susul Lewis Hamilton yang menempati posisi ketiga. Kemenangan ini amat bersejarah bagi Sainz. Driver Spanyol itu untuk pertama kalinya berhasil merebut podium pertama sejak tampil di ajang F1 pada tahun 2015. Nah, itulah berita-berita yang lagi viral. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel Gingom Viral. Terima kasih and see you in the next video.